Kenakan Pak Ustaz? Makan itu di dalam terus. Tunggu dong. Makan pokok. Makan. Ayo makan pokok. Kalau kurang kena sini nih. Minta sana. Itu minum ya. Ayo minum ini. Kita bilang Pak Ustaz mah. Siapa saya? Kebanyakan gitu. Kalau kurang masih banyak. Kenapa masak? Saya. Oh, apa kurangnya? Kurangnya tak masak. Iya nih juga sama-sama. Oh. Masak bersama gitu. Thank you.
Inilah guys, kita bedakan yang sudah digosok sama yang tidak digosok. Kalau tidak digosok kan kurang rapi teman-teman, kasar bekas lasnya. Jadi kalau kita gosok dia seperti ini, mulus teman-teman. Memang sih jelang kalau belum di pilox, tapi selesai nanti proses di pilox nanti dia halus, dilihat kayak kandar kos standar, kecuali dia bunyi baru kita tahu blend. Oh sudah dibelar teman-teman. Jadi teman-teman agar tidak penasaran, ikuti terus channel ini dan jangan lupa like dan subscribe, dan kalau bisa ya dibantu share ke teman-teman agar bisa berbagi pengalaman teman-teman. Ya inilah guys, baru kita sudah gosok dan baru kita mau proses pilok supaya lebih rapi lagi teman-teman. Jadi selesai nanti di pilok kita tinggal pasang dan ikuti terus channel ini agar teman-teman tidak penasaran dengan suaranya teman-teman. Mari kita pilok. Oke, inilah teman-teman hasilnya, baru kita sudah pilok. Rapi teman-teman. Jadi dia tidak terlalu kentara bekas anunya, bekas lasnya. Jadi kalau tak pasang di motor ya, kali yang bunyi baru kita tahu belum. Oh ini kendal pun sudah dibobok. Ya inilah teman-teman kendal dia minta dibela MP 7 inverter listrik teman-teman. Dan kita baru mau proses pemasangan dan kita tes hasilnya teman-teman. Mari kita tes suaranya teman-teman. Ternyata sesuai dengan pesan sama yang punya jempol.